warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, selamat bergabung kembali bersama kami tribunjatim.com dan surya.co.id. Oke, saat ini kami bisa melaporkan bahwasannya kami berdiri tepat di Bundaran Waru atau tepatnya di depan Mall Cito, di mana saat ini diberlakukan penyekatan oleh petugas gabungan dari Lantas Polda Jatim dan Lantas Polrestabes Surabaya serta Dishub Jatim serta dan Kota Surabaya. Saat ini terlihat beberapa mobil juga telah dilakukan tindakan seperti mobil yang non plat Surabaya atau plat Sidoarjo, yakni plat L dan W, harus diputar balikan atau disuruh putar balik untuk tidak masuk di Kota Surabaya. Tadi juga ada beberapa mobil yang juga non plat W dan plat L itu juga diberikan stiker khusus, di mana stiker khusus ini diperuntukkan pekerja yang bisa masuk Kota Surabaya. Tadi disebutkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Surabaya di mana yang mendapatkan stiker tersebut bisa masuk Kota Surabaya selama skala peniadaan mudik. Artinya selama pelarangan mudik itu dilanjutkan, dengan stiker khusus tersebut mobil tersebut bisa masuk di Kota Surabaya. Oke, begitu laporan dari kami, dan untuk Tribuners selamat berpuasa dan tetap untuk tidak mudik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tadi sudah 8 kendaraan yang sudah kita putar balikan, ya. Dan karena tidak bisa menunjukkan surat tugas ataupun surat izin yang harus dilengkapi untuk masuk ke Kota Surabaya. Oke. Dan tadi ada stiker itu untuk ya. Apa dan tadi? Nah, stiker itu merupakan tagging, ya, merupakan identifikasi, salah satu upaya kami dari Dinas Perhubungan dari Polresta Surabaya untuk memudahkan petugas di lapangan, kemudian juga memberikan identifikasi kepada kendaraan komuter, khususnya kategori pekerja yang tinggal di luar Kota Surabaya tapi aktivitasnya bekerja di dalam Kota Surabaya. Termasuk Surabaya Raya itu ya, dan ya, Sidoarjo Gresik ya. Itu. Artinya memang yang berstiker itu boleh masuk ke dalam wilayah Surabaya. Ya, tapi kan kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ya. Oh, stikernya itu nanti sifatnya berskala atau bagaimana, Dan? Ya, selama masa peniadaan mudik. Ya. Terima kasih, Komandan. Terima kasih, Dan.